Anda boleh melihat bil bulanan Anda melalui akaun self-care Anda di www.p1.com.my. Dapatkan lebih informasi dengan menonton video kami tentang How to Create a Self-Care Account. Charge bulanan Anda akan dibilkan mengikut kitaran bil Anda bergantung kepada bila Anda membuka akaun Anda. Kini, terdapat dua kitaran bil, 14 hari bulan dan 28 hari bulan. Jika anda mendaftar antara 21 hari bulan dan 6 hari bulan pada mana-mana bulan, anda akan dibilkan pada 14 hari bulan pada setiap bulan. Dan jika anda mendaftar antara 7 hari bulan dan 20 hari bulan, anda akan dibilkan pada 28 hari bulan setiap bulan. Bil bulan pertama anda akan termasuk 1. Yuran langganan awal anda, yang mana merupakan jumlah hari penggunaan antara pendaftaran dan bil pertama anda. 2. Yuran langganan bulan pertama anda. 3. Sebarang diskaun berkaitan. Dan 4. Charge untuk servis-servis tambahan lain yang mungkin anda langgani. Ia juga akan menunjukkan sebarang pengurangan dari bayaran pendahuluan yang dibuat semasa pendaftaran. Selepas bulan pertama, anda hanya akan dibilkan untuk penggunaan bulanan selepas segala diskaun berkaitan diaplikasikan. Jangan lupa, bil elektronik membantu alam sekitar dengan mengurangkan penggunaan kertas. Dengan akaun self-care anda, anda dapat menyemak baki kuota penggunaan bulanan anda, tambah nilai kuota, menguruskan akaun, semak dan bayar bil, melanggan servis tambahan dan banyak lagi.